bagi saya lah memberikan satu inspirasi sebab sekarang ni kita tahu harga hartanah ataupun harga rumah tu macam macam harga dia mahal kot sekarang ni. Power deep sangat dia punya ni. Eh tak serius saya punya masalah tu sebab rumah sangat mahal tapi kita ada sepasang suami isteri telah berbajet-bajet dalam mendirikan rumah idaman mereka yang digunakan kontena. Nak tahu apa lagi menarik? Jom kita saksikan. Cantik rumah. Wah, lama tak deko-deko kan? So, deko kali ni tentang rumah kontena. Pertama, mesti korang fikir kontena kan panas. Tapi nanti, kita tengok dulu konsep kontena ni. Saya, kita orang dulu suka tengok channel TV yang kita pasal rumah. So, saya kata ni adalah rumah kontena. Dan bila kita orang buat research, rumah kontena ni dia cepat dan taklah semahal rumah yang biasa kita buat. Konsep rumah ni sebenarnya awal dulu kita orang plan nak buat rumah yang berkonsepkan industrial. Sebab bajet industrial sangat mahal. So kita orang plan why not kita try buat kontena. So kita combine dengan industrial daripada batu-batu dengan besi yang kita combine dulu lah. Ini telah mengambil masa hampir 2 bulan untuk disiapkan. Tapi itu bukan persoalannya. Yang menjadi tanda tanya adalah cermin yang bulat tu. Daripada kontena yang petak, tiba ada bulat. Kenapa? Cermin bulat tu sebenarnya sebab kita orang tengok kontena ni dia petak. So kita nak break benda tu, tak nak nampak boring. Nak nampak benda tu lain. So bila orang tengok rumah, kita orang tak nampak ini petak. Kita orang nampak ada bulat. Sebenarnya tu yang kita nak cuba benda dalam. Untuk pengetahuan semua, rumah kontena ini telah menelan belanja sebanyak RM120,000 sekali tanah yang berkeluasan 60 kaki lebar. Jadi macam mana pula dengan pemilihan warna yang digunakan? Tema Scandinavian, Nordic, industrial. Semua tu kita orang tengok lah mana yang sesuai dengan rumah dan bajet. So kita orang banyak design sendiri. Rumah kontena ni dia besi orang cakap panas. Elakkan kala-kala yang gelap. Gunakan kala-kala yang cerah macam putih. Sebab putih ni dia tak serap habis. Dia memancarkan habis. Dan satu putih ni akan buat nampak rumah kita lagi luas. So putih is the basic color dalam rumah. Tak nak nampak boring, kita orang masukkan sikit-sikit unsur color yang lagi pop lah. Mana hitam atau putih dia. So itulah lima color untuk rumah tu. Tengoklah rumah kontena ni, mana tahu boleh dapatkan sedikit ilham dan inspirasi. Kita orang ada Instagram. Nama Instagram tu Kotak Teduh. So kita orang dapat kotak tu sebab kontena tu dah nampak macam kotak. Teduh tu macam tempat kita orang berteduh. So nama rumah ni Kotak Teduh. Rumah dia paling besar kat situ, tapi paling murah kat situ. Itulah tak tengah.